Cinta juga punya ini sendiri ya sekarang ya, ya. Channel sendiri. Channel sendiri. Channel, ya? Channel sendiri. Oh, namanya apa, Cin? Cinta. Cinta oh, doang. Cinta. Dia enggak mau pakai nama kuya dia. Kenapa? Enggak tahu. Iya. Terus udah gitu sekarang dia mau jual, dia yang dapat untung. Iya. Lo jual untung terus enggak dibalikin ke gua lagi duitnya. Kan aku yang jual. Apa yang beli dulu? Berarti total jumlah berapa rumah nih? Rumah ada adalah 4 ya. Belum apartemen berapa unit? Bisa dibuat di sini. Ini harga. Hai semuanya, saya barusan baru keluar lift karena kalau keluarnya Bu Endah itu arisan. Jadi ini saya ada di posisi rumahnya Mas Uya Uya. Jadi ini bukan rumah, apartemen. Jadi kita akan melihat apartemennya sambil kita ngobrol-ngobrol tentang Uya Uya. Tadinya gue mau ngeprank, cuman dia kan udah rajanya prank, percuma ngeprank. Dengan preview ya di ontrok. Ayo. Permisi. Waalaikumsalam. Mas Uyanya ada? Saya, Pak. Oh, ini. Uya, Uya. Apa kabar? Baik, Astrid. Selamat jule. Selamat. Minal Aidin, Bapak. Silakan. Ini lagi jalan-jalan di sini. Makanya Uya, Uya ada di daerah sini. Makanya saya di sini. Gimana, Kang? Ini apartemen ini. Apartemen? Kenapa memilih tinggal di apartemen? Karena lokasinya di tengah-tengah kota. Dekat tempat-tempat syuting, dekat tempat lokasi syuting. Sama apartemen tuh apa ya? Lebih private aja gitu. Private. Gua aja tadi enggak bisa masuk kalau enggak bilang. Iya. Mau ke rumahnya Uya Uya. Harus pakai kartu. Harus pakai kartu. Gua kasih. Ini ada kartu BPJS. Kartu apa? Oh, BPJS. Enggak mau. Iya. Apalagi BPJS-nya masih nunggak 3 bulan lagi. Iya. Tapi ini enak ya tempatnya ya. Duduk, ya ini unit anak-anak nih. Ini unit, kita punya 2 unit, ini unit anak-anak, yang satu unit nyambung itu. Sebelah. Ini berarti yang sering bikin apa dilihat di YouTube ini ya daerah sini ya? Ini kalau buat cover di sini. Kalau makan kita semua di sini. Semua di sini. Jadi, walaupun kita pisah apartemen anak-anak, cuman makan semua di sini. Oh, ini bisa. Bisa. Apartemennya bisa. Oh, semoga rujuk ya. Ah, bukan bisa itu kan. Ini tempat ngobrol anak-anak main games, main PS. Ini kok masih ada lagi sini? Apa ini kamar anak-anak? Boleh sini. Boleh yuk. Kita lihat ya. Ini kamar Nino. Oh, Nino sama Cinta beda. Light on. Ini kamar Nino berantakan nih. Kamar Cinta dulu. Ini kamar Nino. Nah, lihat kamar perempuan nih berantakan banget. Ini yang dulunya pesulap tapi sekarang dia jadi tukang ngerjain orang. Ini nih. Iya, betul. Cinta juga punya ini sendiri ya sekarang ya, ya. Channel sendiri. Channel sendiri. Channel, ya? Channel sendiri. Oh, namanya apa, Cin? Cinta. Cinta doang. Cinta. Dia enggak mau pakai nama kuya dia. Kenapa? Enggak tahu. Dia pakai nama kuya enggak mau dia. Kenapa enggak mau? Cinta nah, aja pokoknya. Kenapa bapaknya? Kenapa? Ya karena nama aku Cinta. Tapi dia kalau hasil dari perkawinan Bapak Uya Kuya. Karena kuya itu bukan nama asli. Loh, tapi kan nama populer, bisa iya. Bisa menikahi mama kamu, bisa melahirkan kamu hasil dari kuya. Ya cinta aja gitu kayak dulu. Kenapa? Enggak ini gitu. Orang yang kenal cinta aku gitu. Berarti oke dong. Dia enggak mau pakai kuya. Loh, bagus dong. Ya benar. Berarti dia mandiri dong. Tapi Rizky Febian juga enggak pakai Rizky Sule kan? Dulu pakai Rizky Sule. Oh, dulunya awalnya. Ya, bukan berarti malu ya kan? Dulu awalnya juga dia cinta kuya waktu kecil. Iya. Cinta kuya kan? Cinta kuya. Sekarang udah sendiri kan? Sendiri buat channel pertama kali buat channel YouTube dia memutuskan untuk enggak pakai kuya. Oke dong kalau gitu. Bukan berarti dia enggak mau ada nama lu. Betul. Tapi bangga enggak sama bapak lo? Iya, bangga. Kok kayaknya kayak kurang. Luar kompor loh. Tapi hebat ini. Kamu diarahin gak sama papa kalau kayak? Gak sih, emang kemauan aku untuk ngeprank ngerjain orang gitu karena. Sendiri gitu ya? Iya, asik aja. Sempet gitu. Trending kan? Iya, sempet trending mas. Trending berapa udah? Sempet satu kan? Trending satu, pernah dua juga pernah, alhamdulillah. Nah di situ aku mulai terpacu. Cinta aja bisa trending satu, masa aku enggak? Kayaknya aku ngerjain hantu. Akhirnya kan? Ya. Iya, aku liat kok gak salah. Keren lah. Kalau gak salah trendingnya di bulan yang sama kan ya? Apanya? Trendingnya pas Kang Sule mah. Ya dulu. Iya, tadi di waktu sama, sekitar sama. Aku di bawah. Itu video yang awal. Setelah Cinta, Kang Sule kan? Sekarang, baru sekarang. Nah, Uya Uya TV belum trending nih. Nah, itu kenapa ya? Ya tahu kenapa. Mungkin saripati gue diambil sama anak gue kali. Enggak, orang gak pakai kuya. Oh iya benar. Coba hilangin Uya doang. Oh iya, Uya doang. Makin gak dilihat orang. Wah,
Cinta penggemar ini juga ya? Anime. Iya, banyak banget emang itu barang-barangnya dari 2013 sampai sekarang itu. Wah. Nah, ini tapi harus ditanyain nih. Kenapa? Ini beli sendiri atau dibeliin sama papanya? Lucian. Kalau yang itu emang dari apa ya? Editing gitu loh. Papa kan punya. Kamu juga ngedit sendiri? Ngedit sendiri. Iya. Ya, aku ngedit sendiri, aku nge-record sendiri lagu papa. Cover juga dia udah bisa mixing sendiri lagu. Iya. Gua enggak bisa malah mixing. Ya lu mau mana bisa? Oh iya iya iya. Emang saya bikin acara doang. Iya iya iya. Kok bisa ngedit sendiri? Iya, jadi kalau di YouTube ngedit. Aku orangnya emang ngedit sendiri gitu. Pernah ngedit video, ngedit lagu gitu. Gimana ya kok bisa anakku bisa secerdas ini? Dia bisa ngedit sendiri, bisa membuat program sendiri. Gua enggak ngerti maksudnya apalagi yang berhubungan dengan ngedit video, terus mixing lagu, buat produksi musik sendiri. Anak-anak sekarang enggak tahu ya. Iya. Kita kasih pas ini aja nih alatnya itu, tapi Toto udah bisa aja gitu. Fasilitas berarti. Fasilitas ada. Benar. Dia akan apa ngulik sendiri. Iya. Kalau dulu kan kita mana ada? Enggak ada. Kita dulu aja masih mesin tik gitu kan. Mesin tik. Iya. Mesin tik. Oke, kita mau keliling-keliling dulu nih. Boleh. Cinta, makasih ya udah diizinin masuk ke kamarnya. Iya, enak banget kamarnya, duh. Kamar Dino nih. Oh, masih kesini juga, guys. Ya tuh, gue nyalain lampu. Gamers juga nih dia nih. Gamers dia. Wih, action figure. Lihat, dia penggemar action figure juga nih. Ini yang ngabisin duit bapaknya nih pasti. Iya betul. Iya kan? Duit bapaknya habis dulu. Ini kan ini enggak mungkin ini 12 juta harga ini. Ini juga enggak mungkin dong. Orang yang si apa tuh? Joker aja tuh sampai 13 juta, 14 juta. Yeah. Ini kayak begini 6 juta, 4 juta. Ini kalau dihitung ratusan juta. Ya. Kenapa lo kasih ya? Anak si Nino tuh mana si Nino? Trit, Astrid, panggil Nino Trit. Nin, si Nino. Kamu penggemar action figure juga ya? Iya, dulu. Dulu, sekarang? Sekarang udah enggak. Sini dong. Mau dijual sama dia? Mau jual? Enggak tahu apa yang ada yang jual, ada yang masih aku. Kalau ada yang beli, lo jual. Awalnya gimana? Dari mulai kapan kamu ngumpulin gini-gini? Ini kan mahal banget. No? Dulu aku cuma... Dulu pernah ada teman papa pas masih di studio Yuman. Apa sih Antv ngajarin action figure gitu, ngasih aku action figure. Oh pernah. Berarti temen lu ngeracunin tapi duitnya gue yang habis ya. Iya, terus udah gitu sekarang dia mau jual, dia dapat untung. Iya, lu jual untung terus gak dibalikin ke gue lagi duitnya. Kan aku yang jual. Apa yang beli dulu? Oh iya benar, karena dia yang jual. Iya karena gue yang beli dulu ya. Ya namanya juga orang tua harus sabar. Oh iya benar-benar. Karena kalau dihitung berapa ini, ratusan juta ini, cari komunitas ini bisa dijualin sebuat modal. Saya ada yang jual, tapi yang aku suka banget bakal aku simpen. Tapi kalau misalkan ini dijual terus dapat duit, mau dijadiin apa duitnya? Bakal disimpen dulu. Terus mau dibikinin apa? Belum tahu nanti masa depan. Masa depan oh, suatu waktu. Oh, udah mikirin masa depan, bagus dong. Apartemen kayak seperti ini tuh kan ada yang nyewa ya. Ah iya. Ada yang beli ya. Berarti gue sekaligus beli dua. Jadi gue di sini ada beberapa unit dan itu gue sewain. Jadi gue sebelumnya di unit lama, ini baru pindah ke unit baru. Berarti yang di sana disewain? Di sana disewain, tapi masih kosong. Cuman sempat ada yang nyewa orang Malaysia. Kita boleh ngobrol. Boleh. Kredit, tapi kan kredit juga artinya lu invest ya kalau untuk invest. Rumah ada berapa rumah? Rumah, pokoknya rumah pertama gue tuh nggak gue jual. Yang di mana? Di Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Gue di Duren Sawit tuh nyokap gue, kakak gue tinggal di situ. Terus jadi rumah pertama dikontrakin, rumah yang kedua jadi kantor. Gue udah lama nggak pulang rumah nih, udah dari bulan Februari gue nggak pulang rumah. Kenapa? Ya semenjak si Coronawati ini. Pas kemarin gue sempet Lebaran pulang ke rumah cuma nengok kucing-kucing gue semua di sana kan. Oh iya di sana ya. Di sini ada beberapa ya. Di sini ada 3. Berarti total jumlah berapa rumah nih? Rumah adalah 4 ya. Belum apartemen berapa unit? 4. Cuman itu kan buat anak-anak lah. Ya buat anak-anak juga tetap ya, apartemen nggak ya. Jadi apart anak. Temen sama anak hubungannya apa? Anak kan punya teman-teman juga. Iya dong. Gue merhatiin lu ya, program lu pasti ada, terus channel YouTube anak-anak lu juga ada. Padahal dulu tuh lu kan seorang penyanyi. Iya, Tofu dulu. Iya, Tofu. Iya. Bareng sama Bini lu? Sama Fla, sama Anton. Mirip, emang mirip. Kok nyangka? Bukan mirip gue. Tuh kan, di sini terkuat. Mirip kan? Iya. Kenapa? Kan biasanya kalau misalkan bikin grup terus ada yang pacaran terus jadi gitu. Iya. Kalau plat temen lo? Teman. Gue mau, dia nggak mau sih dulu. Tapi lu mau. Ya mau. Terus bisa ke Teh Astrid? Hipnotis. Bisa dibikin di sini.